Missing someone, love is all you're on. Missing someone. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to our channel Danish Aini. So hari ni kita, aku tak bersorangan tapi aku ada Danny. I'm back. So hari ni kita nak yang apa? Kita macam kotak-kotak hari ni macam mana? First dine-in ke? Hari ni kita orang akan dine-in dekat Woodfire Bukit Jelutong. Yeah. So ini merupakan our first time dining in together. Okay. Selepas aku berjaya melengkapkan second dose aku. So yeah, aku harap korang enjoy. Seperti mana kita orang akan enjoy je lagi makan ke tahu tak? And so kita orang akan bagi review kita orang semua nanti kat situ. Daripada segi harga, daripada segi tempat ke apa semua kan. So untuk korang boleh pergi next time, okay? So yelah, kita orang pun dah nak sampai dah ke Jelutong eh, Bukit Jelutong eh. Gigi tau macam jalan cik makan. Daripada tengah Medan sampai pergi Bukit Jelutong. Gila ke apa? Hari tu kita lah makan kat situ. Bara-bara. Sebab tu kita tak dapat makan dekat Woodfire. Masa bulan puasa, babe. Dah lama, babe. Cantiknya Wan. Yeay, dah sampai. Yes. Sekali ni rasa sekejap kan? Hari tu jam teruk. Jamet teruk. Jamet teruk. Haa, tu guys. Dah, nampak tak? Upaya. Oh, lupa tak dia? Kat sini pun banyak juga kedai. Rasanya korang pun tahu kot tempat ni kan. Aku tak tahu sangat. Aku tahu Woodfire je. Itu pun apa? Kita nampak kat mana? Dekat IG ke IG. Facebook macam tu. IG macam tu lah. Sebab itu saja nak try and error. Tapi tutup. Tutup pula. Full. Dah full. Maksudnya nak buka puasa kan kita orang kan? Yes. Dah sampai. Okay geng, dah berjaya sampai. Lama dah tak pakai cantik-cantik. Betul lah. Walaupun aku rambut masih apa orang kata jambul-jambul ayam. Sebab dia baru tak benih, lepas tu dia macam tumbuh tu ada jambul ke tepi sikit. Tak boleh dia tengah tajam. Jadi upi pin sikit. Okay geng, dah berjaya sampai. Kita orang sebenarnya dah planning nak makan kat sini dah lama. Yeah. Masa tu Ramadan lah, Ramadan tahun ni juga. Kita orang dah sampai kau tahu dah lah masa tu dah. Yelah, hampir-hampir nak buka pun semua. Lalu sekali dia boleh cakap full pula tempat tu. Last kali kita makan ada satu kedai tu namanya Bara-Bara. Kat belakang tu. Sental je lah labu masa tu dah lapar. Dengan apa? Dengan dia punya ada orang shooting lagi kan? Masa ada shooting. Shooting TV3. Kita orang macam harap lah. Harap-harap kita dapat masa yang tu. Tapi macam alamak tak dapat masuk. Tak apa. Dia cakap korang siapa tu? Korang tak layak masuk. Sedar diri sikit. Korang tu siapa? Korang tu dah jawab apa? Aku ni dah jawab 5. Aku dah jenam lah. Kau tu yang tiga. Mesti adik kan. Buka spek sikit. Itu. Hitam siap. Ada. Handsome lagi. Dalam ni sebab cahaya ke gelap. Kita hitam pun hitam siap juga. Okay. Ya. Yeah. Jumpa kat atas. Okay. Bye-bye. You rambut see ya. Macam upin pin tu. Macam ni tu. Upin pin tu. Sudin. Aku dah tekan tepi lah. Tak boleh kat. Tak adalah. Dia tak alih kan? Dia tak alih. Macam tu. Jangan. Okay, geng. Jumpa atas. Bye-bye. Okay. Bye. Hello. Okay. Okay. You got it? Okay. Good. What's up? Yeah. Yeah.
Kerja je. Akhirnya. Mungkin air kok ah kok ah cacah hal sedas boleh tak lemon kenapa nak ni ke nak ni lepas tengok. Ni apa ni? Dia curly fries, cheese, beef, sauce apa semua ayam ni. Haa. So aku ambil yang ni. Hari ni dia ambil yang ni. Dia ambil yang mix. Jadi, ni. Satu stuffed beef, satu double oh dia belik tadi. Finally. Dia ambil dulu. Ha? Sebab aku nak pakai dua tangan. Asyik. Okay, sakit kawan. 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 Sakit Yeay, akhirnya tak ada orang. Dah cakap ke? Tu tak nampak tu? Okay. Alright, so ambil gambar pula. So, kita punya makanan pun sudah sampai. Macam korang tengok. Kita pun dah lapar, dah tak sabar. Dan akhirnya je. Finally lah orang kata kan, dapat juga kita rasa makan dekat Wood Fire. So nanti kita orang akan review dan korang ikut korang lah, kalau korang rasa korang tengok, korang nak makan, nak pergi sini, ikut je lah sebab dia ada kat Bukit Jurutong, okay? So yeah, korang tengok je lah kita makan. Enjoy. Enjoy, okay? Oh, thumbnail lah tu. Apa ni? double patty. Sini dia bang sini.
Dari sini. Harga dia pun quite nice sebab berbaloi dengan harga. Berbaloi gila. Sebab dia punya dia ala kad dia tak ada set. So kau kena beli assessing. Macam air, burger, ni kita ada just tambah je. Ni apa nama dia tadi? Corny fries eh? Corny fries. Corny fries. Dia curly fries tu dengan mix dengan daging. Tak apa-apa. Enggak. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kita pakai Cuba tak pasang kan? Kalau tak suka baca tangan. Tadi. Besar weh. Tengok tak sampai lah. Sama. Tak ada. Betul. Ini lagi tak sampai. Okay, makan tu. Enjoy korang. Ini ada apa-apa nak explain lagi? Tak. Aku cuma nak cakap yang ni. Untuk yang curly fries ni. Corny fries. Dia ada curly fries. Dia ada beef. And then dia ada cheese. Memang sedap gila. Recommended untuk beli. Sedap gila bapak. Sedap gila. Dia air. Tak pahit dah. Oh, sorry. Tak pahit dah makan kan. Daripada kita beli curly fry, baik kita beli corny fry. Corny fry dia ada beef, kan? Dia ada cheese. Harga dia pun dia berkurang. Dia ada berkurang, tambah lagi berapa ringgit. Tak. Dah habis tu? Dah habis. Besarnya. Bulat. Ni maunya sampai satu hari tak makan. Kita mula makan pagi tadi kan. Besar ni, tengok ni. Besar kepala tu shit. Besar je tu. Wah. Ui, besar macam nak makan tu. Makan satu-satu lah. Tekan, pakai tangan. Last kali dia makan macam ni, geng. Nak makan besar-besar macam ni, tak buat mulut, geng. Aku dah habis. Still lambat habis makan. Okay. Aku memang kalau bab-bab makan nombor satu lah, geng. So, dia tips dia kalau korang makan cepat, cepat habis. Orang tak boleh minta makanan kau. Tapi kelebihan dia, kau boleh minta makanan orang. Duduk sini. Jangan habiskan. Macam dah?
Okay, kan? Kita punya misi dah berjaya. So review kita orang, yang kita orang akan bagi berapa? 10-10. Oh, 10-10 gentle. Okay, kalau nak katakan burger ni, okay, mula-mula aku fikir aku suka yang KGB burger punya sebab dia sedap. Tapi kali ni, ini paling sedap. Daripada KGB, KGB nombor 2. So yang nombor 3 tu burger lab ni aku punya rasa lah. Macam aku pula dulu aku apa? Aku suka burger lab. Dulu aku letak dekat burger lab kira yang first lah kan, yang number one lah. Tapi setelah orang kata lepas dah makan kat sini dekat Home Fire ni apa? Aku memang kena aku terus tukar terus pendapat aku. Memang yes, bagi aku ni this is the best lah. Yes, tempat ni. Aku dia alakai tapi berbaloi sebenarnya alakai. Betul? Sebab aku punya ada yang Paya. Dapat. Okay, gang. Thank you. So, tolong Paya sponsor kita orang. Betul. Tolong sponsor kita, please. Ini kita ini pun sebagai pesaingan untuk Danish sebenarnya. Okay, gang. Thank you for the support selama ni. Kita orang pun lebih balik. Jangan lupa korang. Jangan lupa like, subscribe dan share. And komen juga. Komen jangan lupa. Mana tempat lagi yang korang nak kita pergi. So hopefully first of many lah. Sebab ni kira first dine in kita orang together. Betul. So hopefully first of many. So tak ada apa lagi nak cakap. Terima kasih kerana sentiasa support and stay tuned untuk the next vlog. Peace. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.